tengahnya kuningan. Motifnya Eropa, guys. Ya ini ya. Medusa ini ya. Tong gajah ini kayak orang Thailand gitu ya. Kuningan ini, guys. Ini atur rontel ya. Keren ini. Yang besar ini. Ini yang gede, guys, ukurannya, guys. Gedenya ini kira-kira. Oh, kilo dipegang, Mas. Bambu gantung ya, lihat. Bahannya apa itu, Mas? Bahannya ini seperti aluminium. Sing ininya. Ininya kaca. Cuma ada minus-minusnya. Iya, ada retak-retak ya. Iya, kami ujung kap. Di ujung-ujungnya kap ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Morning Trip Channel, jalan-jalan dan review-review tipis barang-barang second, barang-barang baru di pasar sekitaran kota Surabaya dan sekitarnya. Pagi ini, guys, kita di Pasar Maling ya, Pasar Maling Surabaya. Saya akan nge-review ini ya, barang-barang antik koleksi dari Pak Bambang. Ini Pasar Maling ya, lokasinya di samping gedung PMK. Gedung PMK-nya sebelah sana, guys. Nah, ini Pasar Turi ya. Pasar Turi ini bagian belakangnya aja. Jalan yang tembus ke Jalan Indrapura. Ini, guys, ya. Ini pagi ini ramai sekali, guys. Saya akan review-review tipis-tipis ya. Gimana keseruan saya, guys? Nge-reviewnya, yuk, check it out. Guys, nih kita di lapaknya Pak Bambang ya. Ini banyak koleksi barang antiknya ya. Siap. Mantap. Pak Bambang, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, izin review ya, Mas. Siap. Kita mulai dari sini ya. Iki, waduh. Iki apa iki, Mas? Oh, iki aksesoris ya. Orang itu. Oh, jendela. Bahane kuningan campur kuningan ono stainless ya pinggirnya ya. Tengahnya kuningan. Motifnya Eropa, guys. Ya ini ya. Medusa ini ya. Medusa. Ya lebih lagi, Mas. 200, guys. Ini buat angin-angin ini ya, buat angin-angin ya. Buat aksesoris lah. Ya, aksesoris. Siap. 200 kan. Helm Honda, jalur biru lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Teropong ya. Jalur biru, Mas. Usai. Mulus, rek. Ya, bekas pakai pajer. Bekas pakai ya, namanya second ya. Jalur biru, Mas, gimana? 85. Yo, mantap ya. Se layak pakai sekali. Iki gone apa iki, Mas? Dana wong iki. Iki ne ya apa? Potong gone. Ini ya. Bagian apa niki, Mas? Yang sadel. Panjiane sadel. Oke. Siap. Tipe-nya. Jalur berapa, Mas? 100 nego ya. Banyak aluminium. Mantap. Kita punya itu, Mas. Ini. Ya. Ini hiasan Eropa. Bahannya resin ya. Ya lebih harga, Mas. 50 aja, guys. Oke, terus ini jam Orient ya. Original. Sejak 1988. Ini ya. Ya, mesin lumayan bagus. Oke, siap. 75, guys. Terus apa ya? Iku timbangan itu. Timbangan jungkat-jungkit ya, lengkap ya ini ya. Iya. Full kuningan. Iya. Saiki ini ya timbelnya. Timbelnya kuningan. Jadi berapa, Mas? 300. Mantap. Terus kita kesini, Mas ya. Amit. Sorry. Wah, iki. Goyang-goyang ini kepalanya. Ini mainan zaman lama ini. Halo.
Ini jalan merah, Mas. Lucu ini. 50 ya. Oke. Cek cek 1 2. Kepalanya goyang-goyang. Sama abang. Cek cek 1 2. Iya, coba. Cek 1 2. Terus. Iya. Ini bambu petuk ini jari ini ya. Ini bambu petuk ya. Keren ini. Ini sing ngerti-ngerti ya. Bambu petuk. Jalur merah ini pak? 200. Spring petuk jari ini ya. Lanang. Siap. Spring petuk lanang. Ada dua ini. Aduh. Apa? Pati lele. Oh, pati lele. Siap. Jalur pira lagi, Pak? 100 ya. Bisa kita tawar, guys. Bisa kita tawar, bukan harga pas ya. Sing nawar-nawar silakan. Oke. Terus ini, Mas. Patung gajah ini kayak orang Thailand gitu ya. Kuningan ini. Apa tuh? Solid ya. Jalur berapa sih, Mas? 75 guys. Bahannya kuningan ya. Siap. Oke. Ini ada kura-kura kecil ini. Ya lebih lagi, Mas. 100 ya. Bahannya tebel ini. Keren. 100 guys. Oke, siap. Siap. Oke. Okay. Ini ada apa ini? Tempat siswa atau apa ini, Mas? Biru. Kunci. Buat biasa ya. Warna biru, no, motif-motifnya keramik ya. Keramik. Jalur berapa nih, Mas? Ini 300. 3200, guys. Jadi ada ini. Ada ini ya, sama ini ada hiasannya ya, kaca Eropa ya. 200 dapat 3 buah ya. Oke, siap. Terus ini kita punya ininya pintu ya. Lindingan ya, punya pintu ini. Kita tintong-tintongnya ya. Kuningan ya, terus ininya yang saya pegang ini diran ini kan, cor ya, cor. Oke, 60 guys, 60 ya. Ini barang antik ini, termasuk barang antik. Oke, siap. Iki emblem. Emblemnya apa ini? Punya mobil ya? Vespa apa ini? Siap, emblem ya. Bahannya apa lagi, Mas? Diral ya. Diral di krom nih, ciamik sekali nih. Ayo. Jalan pira lagi, Mas? Sepasang 50 ada dua, guys. Ada dua ya. Ada dua, ini sama ini ya. Nih, ada dua. Ini sepasang 50 bahan diral ya. Oke. Siap. Ini kita punya tempat lilin ya. Banyak kuningan nih. Tebel berat ini, cor ya. Kuningan ya, keren. Lebih lagi, Mas. Iya. 200, guys. Keren ini, keren. Hiasan
ukir-ukiran ya, tempat lilin. Baik, baik, kita lanjutkan. Aduh, ini apa baca ngerong atau sih? Ini ada tempat lilin lagi, motifnya suku Asmat ya. Motifnya suku Asmat ini. Ya. Bahannya apa gimana? Store ya? Besi atau apa ini ya? Nanti gini. Keren, keren. Tempat ini juga ini. Ya lebih lagi mas. 75, siap. Oke, oke, oke. Apa lagi mas? Hah? Tempatnya peluru. Waduh, iki ngeri iki. Ini di kapal. Di kapal tempatnya peluru nih, guys. Ya kurang lebih seperti ini. Bahan antik ya ini. Bahannya besi. Oke, siap. Jalur berapa, ya, Mas? 125 ya. Ini kalau di kapal katanya buat tempatnya peluru, guys. Buat biasa aja ini. Oke, siap. Oke, oke, oke. Ini apa ini, Mas? Itu bilis. Afrika. Aduh, keren. Bahannya apa ini, Mas? Kuningan ya, Pak? Ini. Piper ya, ya ini hiasan ya. Original Afrika. Original Afrika. Keren, keren, keren. Ini keren sekali nih. Khas Afrika. Ya lebih lagi mas. 100 ya. Ini ada dua lagi ya. Ada dua ini. Keren, 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 keren. Ada dua. Aduh. Ini ada jam vintage ya. Ya, jam Baker model kuno Shanghai China ya. Masih fungsi? Keren. Siapa pakai ini? Vintage Shanghai China, ada jarumnya warna merah kan. Keren. Ya lebih lagi, Mas. 100 ya. Kesel ya sosir. Amit. Yang ini juga ya mas ya? Kurang. Oke, kapan hari kita pernah review ini? Polaris mereknya Shanghai China juga nih. Shanghai China. Sama harganya mas ya? Jalan semua, siap pakai. Oh iya iya iya. Amit. Ini apa lagi mas? Kakak cuma buat nyaring kopi ini katanya. Ini ya buat nyaring kopi ya. Jadi letaknya bisa di letaknya aja di atas ya. Tanpa letak. Ya lebih berapa mas? 50. Terakhir aja. Ini sepeda mas. Miniatur rontel ya. Keren ini. Yang besar ini. Ini yang gede guys ukurannya. Gedenya sini kira-kira. Oh, kilo di bekang mas ya. Miniatur rontel. Ya lu kira gimana? 100 guys. Yang besar. Yang ukuran agak gede ya. Agak gede. Timbangan. Baru dapat ini. Buat ya, mana kemarin? Timbangan emas. Timbangan emas ya. Timbangan obat. Mas timbangan mikro ya ini ya. Iya. Gram ya. Gram apa aja display buat display aja. Buat display ya. Apa ada? Jalur berapa mas? 75. 75 saja. Oke siap. Terus di mana mas? Apa? Hongkong. Asli Hongkong kah itu? Souvenir. Souvenir ya. Sisa souvenir ini. Hongkong punya. Ada hiasan naga guys. Naga dan burung ya. Naga dan burung. Jalur berapa mas?
300 ribu. Terus di mana sih? Lampu gantung nggak? Iki sing ngeri. Oh aduh. Ya, ini ya lampu gantung ya. Lampu gantung ya, lihat. Bahannya apa itu, Mas? Bahannya ini seperti almi gitu lah, Mas. Sing ininya. Ininya ada. Cuma ada minus-minusnya. Iya, ada retak-retak ya. Ya, di ujung-ujung kap. Di ujung-ujungnya kap ya. Karena bekas ini, guys. Tapi masih enggak kelihatan kalau taruh atas. Yang lebih ragu, Mas. 200 guys. Dikai drop on ya. Ya, gantung. Iya, ya itu. Nah, atasnya ini kalau di sini dikasih lampu ya. Mantap ini. Oke, siap. Oke, Mas. Tas. Ini tas. Elizabeth. Si normal kabeh iki. Normal. Kan ini bekas ya, original kan. Okay. 100 ribu ya. Buat cewek tuh, siap. Oke. Bridgestone bekas bengkel. Siap. Bridgestone ya, mereknya ban. Mereknya ban. Kuat nih bagannya. Jalur berapa, Mas? 75. Siap. Alright. Kepalan ya. 5 terus oke Mas ya. Air dryer nasional. Oke, dryer. Fungsi. Amit. Air dryer ya. Nasional 350 watt. Masih fungsi. Buat panas, buat thermal bisa. Iya ini. Matsushita Electronic made in Japan, Bu. Ini buatan Japan ini. Jalur mira lagi, Mas. 75 guys. Masih fungsi. Mantap. Oke. Palazzo. 50. Nah, ini ya. Palazzo 50 aja nah. Siap. Normal kabeh ya. Iya, oke fungsi. Siap. Tangkir. Perico Prancis. Oke. Amit. Ada tulisannya apa iki, Mas? Prancis. Dari dalam. Buahos. Buatan Prancis ya? Prancis. Tahun 90-an. Prancis ini, guys. Prancis. Amit. Oh, ada 5 biji ya? Semuanya 75 buatan Prancis ya ini ya. Mantap. Siap. Buat hiasan ini. Alatikan. Oke. Ini alat pijat ya. Pijat. Gitu ya. 28 watt. Siapa fungsi ya, Mas? 50 ribu. Second ya, guys. Tapi masih fungsi. Mantap. Terus ada jam. Ini ya, jam Suzuki. Tahun 90-an ya. Mobil catana. Souvenir ya ini. Souvenirnya kalau beli mobil ini kan. Mobil. Ya, ini di ini ya. Mesinnya Jepang ya. Jero. Mesinnya Jepang kan. Mantap. Baru 100 ribu. Oke. Aku pikir cukup ya, Mas ya. Saya pikir cukup tuh hari ini. Ini sepatu, Mas. Sepatu belum? Saya sepatu, Amit, Pak. Ini kita punya sepatu jengkel. Wah. Wanita kayak. Masa wanita ya? Wanita. Oh iya, wanita. Wanita. Ya lebih lagi, Mas. Itu kasih murah 50 ribu, guys. Oke, siap. Oke. Oke. Kikres. Banyak kulit ya, sweet ya. Ini bawahnya mid. Kikres ya, bawahnya sweet. Nomor pira ya, Mas? Cili. 39 ya. 150 masih layak tapi. Masih bagus. Ya, sweet ya. Oke.
merek ini. Bola basket ini. Oh, bola basket merek. Oke. Gak lebih ragu mas. 10 ya. Siap. Kita bergerak. Slip on ya. Ini ya. Sandilak masih layak ini banget. 42. 50.000 aja guys. Slip on ya. Sandilak bahannya jalan-jalan. Kardinal ya. Kanvas. Nomor kecil ini ya. 40 ya, Pak. 40 jalan berapa, Mas? 85 saja nih. Bawahnya masih lumayan bagus. Ini ya. Established 1973. Mid. Ini ada sandal juga. Nevada. Jalan berapa, Mas? 60 ya, murah meriah ini. Dua cewek. Ini sepatu. Ini ya. Kimian Steel Walking China ya. Banyak bagus tapi. Suet sama kulit. Ya ini suet. Ini kulit yang ada ininya ya. Ini suet guys ya. Nomor 4 ya, nomor gede ya. Ya lebih ramai mas, 250, sorry. Oke siap, masih bagus. Oke. Itu buat fiskal polisi. Iki ya, ini yang anggota, wah. Yang anggota ya kan? Ya. Ini buat tempatnya pistol ya. Buat ya. Tempatnya pistol ya. Ya buat mas. Oke. Ya lebih lagi mas. Sepasang 100 sama ini guys. Kulit ya tebel. Ini loh Polri. Tempatnya pistol ya. Ada logam. Spesial. Tempatnya pistol. Itu buat kompor. Ini mas. Oh iya. Mereknya Hawk. Ada yang ini ya. Atasnya kompor itu ya. Mereknya Hawk. Bahannya kuningan ini. Bahannya kuningan 30.000 guys. Oke, siap. Buat selang, ya. Aku punya di rumah ini. Ini ya, kalau mau nyemprot-nyemprot ini nancep ke selang. Nah, ini ada di puter-puter guys. Nah, ini dia nanti ada nyemprot. Bisa buat nyuci-nyuci sepeda. Ya lebih lagi, Mas. 30 ya. Siap. Oke. Oke ya. Ini kemarin sudah kayaknya. Oke guys, kayaknya cukup untuk hari ini ya. Ini barang-barang tadi yang saya sebutkan. Kalau mau cek-cek kontaknya bisa langsung ke telepon ke nomornya Pak Bambang ya di WA. Nomornya akan saya sertakan di depan dan belakang. Pak Bambang makasih ya Pak, waktunya buat saya, Imas. Semoga barangnya laris manis. Sing minat kontak-kontak mungkin bisa kirim-kirim juga. Oke, selamat pagi, assalamualaikum.